sekitar 2 tahun gue kan. Nggak ada perasa kan. Kita jalani ini semua, deng. Nggak sia-sia, tapi perjuangan selama 2 tahun ini. Kita di sini adalah ketua Kasada Syukur. Kita memperjuangkan grup ini cuma demi moga senai tapi kampung bernama. Tapi kita selalu berdoa pada Tuhan agar kita selalu diberkati dan selalu kasih kekuatan for jalani ini semua. Deng, for tapi teman-teman yang selalu sama-sama dengan kita sampai saat ini. Memang Ngoni terbaik, teman. Kita hanya mendapat teman rupa Ngoni. Ngoni yang selalu mengerti dengan kita, selalu membawa bantu dengan kita. Apalagi kalau mau kemana-mana, selalu teman bersama. Ya, itulah persahabatan. Tapi karena kita tahu dan kita percaya kalau Ngoni boleh kasih naik ini nama sama-sama dengan kita. Cuma kita bilang memang butuh usaha sih kita jalani ini. Deng, makasih per semua yang selalu support paturan sampai saat ini. Pokoknya Ngoni semua terbaik. Oke guys, perkenalkan tapi nama Stanley Ransun. Kalau mau bilang kita ini sebagai pengurus Kasada Syukur atau sekretaris Kasada Syukur. Ting, kalau mau bilang lagi kita ini anggota paling lama sebang. Karena anggota-anggota yang dulu yang sama-sama dengan kita sudah keluar satu persatu. Karena ada urusan yang lebih penting, yang ada problem. Jadi sekarang orang anggota baru. Semangat terus di grup. Jangan pernah putus asa yang for ketua. Jangan menyerah karena dorang mau bilang ini, dorang mau bilang itu. Pokoknya tetap semangat berkarya. Karena tuh berkarya kok gak sia-sia. Sampai sekarang so berjalan 2 tahun. Jadi for semua tetap semangat nih. Sekian juri pagi kita. Thanks. Salam satu karya. God bless you. Oke guys, perkenalkan nama saya Jaren Twege. Saya di sini adalah bendahara di Kasada Syukur. Pengalaman saya semenjak ada di Kasada Syukur sini, pada awalnya di dalam grup ini ramai dan juga kompak. Tapi saat ini sudah tidak lagi karena sudah banyak anggota yang keluar dari grup. Dengan alasan mereka akan fokus pada tujuan mereka masing-masing. Tapi itu tidak mengurangi kesemangatan kami. Dan saya juga sangat bangga kepada teman-teman pengurus dan juga teman-teman anggota. Karena tidak pernah patah semangat dalam memajukan dan juga menaikkan nama grup Kasada Syukur ini. Doa serta harapan saya, semoga Kasada Syukur lebih berkembang dan juga sukses selalu. Jangan lupa teman-teman selalu support kepada kami. Dan kalian semua itu memanglah terbaik. Terima kasih. Oke guys, perkenalkan tapi nama Rayman Dagi. Di sini kita mau bercerita tentang grup Kasada Syukur yang enif 2 tahun. Kita sih belum lama di dalam grup ini. Mari kita sudah dapat pengalaman banyak dari dorang semua. Dapat pengalaman bikin video semua-semualah. Deng, dorang semangat terus dia bikin video. Nyak ada tuh nyak mau datang pertemuan, tetap dong datang semua. Kita le begitu noh, dia datang pertemuan. Weka weka weka.
deng tong pe ketua kas kado syukur Randy Aruperes, tetap semangat for torang semua, jangan pantang menyerah. Oke, begitu Jone. Mari jo torang semua baku pegang tangan, jangan baku simpang rasa dendam. Mari bersama maju ke depan, damai itu indah. Bersama tunjukkan kita bisa, saling topang menopang, tak ada persaingan. Jangan karena bisikan membuat kita murka, bersama kita jaya satu dalam irama. Lebih baik bersama kita semakin kuat, buat mereka bangga dengan karya kita. Persaingan hanya membuat kita jadi lemah, bersatu kita bersama damai itu indah. Makan permain jangan pertikaian, karena kita berbeda kita jadi lawan. Bersama kita satu, bersatu kita maju, satu nada sirama damai itu indah. Indah, indah, indah.